Baru-baru ini, Kedutaan China di Malaysia telah mengadakan satu majlis sambutan perayaan yang juga dikenali sebagai Festival Musim Bunga di China. Difahamkan, majlis itu turut dihadiri oleh Kedutaan China di Malaysia, diplomat-diplomat dan juga para media. Majlis sambutan itu juga merupakan salah satu cara untuk mempromosikan pertukaran budaya dan meraihkan sejarah bersama antara China dan Malaysia. Menurut satu kenyataan media, acara itu telah memberikan peluang kepada tetamu untuk membuat ladu tradisional China Jiaozi, mempelajari kaligrafi China, mencuba pakaian tradisional China. Bukan itu sahaja, tetamu juga berpeluang mengambil bahagian dalam pitchpot permainan tradisional melontar anak panah atau kayu ke dalam bekas yang dikenali dalam bahasa Mandarin sebagai tauhu. Menurut Menteri Kedutaan China di Malaysia, Zheng Zufang, pada tahun 2023, pemimpin kedua-dua negara mencapai kata sepakat penting mengenai usaha bersama mewujudkan komuniti masa depan China-Malaysia. Ini sekaligus melakar pelan tindakan pembangunan hubungan dua hala dalam era baharu pada masa yang akan datang. Bukan itu sahaja, beliau juga turut memaklumkan momentum positif yang dijana oleh kekerapan pertukaran antara China dan Malaysia, kerjasama praktikal terus berkembang. Malah, projek-projek di bawah inisiatif jalur dan jalan serta dalam industri-industri baru yang muncul telah menghasilkan kejayaan, manakala interaksi antara rakyat telah berkembang secara konsisten. Terdahulu, China dan Malaysia telah menjalinkan hubungan kerjasama diplomatik yang menandakan peristiwa penting dalam kerjasama hubungan dua hala. Oleh sebab itu, China dan Malaysia akan bersama sama melaksanakan konsensus penting yang dicapai oleh pemimpin negara, iaitu untuk terus memperdalam kepercayaan bersama politik, meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dan menggalakkan ikatan rakyat dengan rakyat. Ini sekaligus bertujuan untuk memajukan hubungan dua hala ke arah yang lebih baik dan lebih mampan. Melihat kepada hubungan kerjasama China dan Malaysia ini, maka tidak heranlah bagaimana kedua-dua negara ini mampu berkembang seiring dengan pemandangan dunia. Ini juga sekaligus membuktikan bahawa kerjasama antara China dan Malaysia wajar untuk dicontohi oleh negara-negara membangun yang lain. China inspirasi dunia. Channel China Kini ini akan memaparkan info-info berkaitan pembangunan, ekonomi, sukan, pelancongan, kecanggihan sains dan teknologi yang terdapat di negara China. Untuk perkongsian lebih banyak info menarik, jom subscribe channel China Kini ini. China, inspirasi dunia.